Seorang siswa salah satu sekolah TK elit di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban bullying atau perundungan teman-temannya. Keluarga korban pun melaporkan pihak sekolah ke polisi karena dianggap lalai dalam pengawasan. Seorang kakek melapor ke polisi atas aksi bullying atau perundungan yang dialami cucunya di sekolah taman kanak-kanak elit di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban berumur 5 tahun mengalami perundungan berulang kali di lingkungan sekolah hingga membuatnya tak mau sekolah karena trauma mendalam. Bahkan korban kerap terluka memar di sejumlah bagian tubuh. Petugas langsung menuju lokasi untuk olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam waktu dekat, Polres Tangerang Selatan akan memanggil pihak sekolah dan korban guna penyelidikan. Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya. Apalagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung.